kamu sudah punya istri kan? Iya sudah. Nah, sudah punya istri. Terus kok sampai kamu nafsu sama karyawanmu sendiri bagaimana? Ya, biasanya kan sama temanmu. Emang kamu tahu sama temanmu? Tahu. Tahu dari mata kepalamu sendiri. Yo, nggak pernah kan diajak kan, kayak nyanyi kayak gitu. Ah, iya, tapi kan tidak. Kamu kasusin. Nyesel. Ya, nyesel. Oke lah deh. Ya. Satu kali kamu perkosa? Yang ketahuan. Sebelumnya? Kamu pernah melakukan pemerkosaan sama siapa? Enggak, Pak. Yang pernah perkosa. Yang benar. Karena kamu juga minum sama istri kamu juga. Ya, istri kamu tahu? Nyanyi balik ke warung. Ke warung. Istri saya balik. Saya ajak pulang. Udah sini aja dulu kan. Saya ikut kan tiduran di situ. Itu refleks ya, muncul niat itu ya. Kakak dan mabok. Berarti kamu jadi bos pertama langsung itu, perkosa karyawanmu? Iya. Iya, emang iya. Iya, Mas. Oh, pindah-pindah tempat? Kerja. Oh, kamu kerja di mana? Kerja di Bojong. Nah, kenapa itu tidak kamu buka warungnya? Karena ketahuan kalau kamu sudah dicari polisi. Sudah habis kontrak. Oh, gitu. Tetapi sudah tahu kalau kamu dicari polisi? Sudah. Sudah. Tapi kamu pindah-pindah. Kamu tinggal di mana sebenarnya? Saya di tempat istri saya, Pak. Kan kemarin sempat diminta pisah kan istri saya. Karena kamu tak cari-cari nggak ketemu, baru saya ketangkep ya. Nah, rasanya gimana ditangkep? Kapan dok, Mas? Hilang. Hah? Hilang apa? Masa depannya, Pak. Hilang masa depannya. Sudah diantar oleh pihak orang tua. Mengungkap perkara tindak pidana kekerasan dengan menggunakan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Jadi alhamdulillah kemarin kita melakukan pengungkapan kasus, dan ini pelaku ini adalah merupakan bos daripada korban sendiri. Korban masih di bawah umur, korban umur kurang lebih 17 tahun, dan dalam hal melakukan, posisi korban dalam keadaan sadar, kemudian juga korban diperdaya oleh pelaku, dicekokin minuman keras beralkohol, kemudian pelaku melakukan perbuatannya ya dalam keadaan juga pengaruh dengan alkohol, sehingga korban tidak berdaya, korban hanya pasrah karena di bawah tekanan dan ancaman kekerasan, dengan ancamannya apabila dia tidak menuruti kemauan daripada pelaku, korban akan diberhentikan dari pekerjaan dan korban akan dipulangkan atau korban akan ditinggalkan di salah satu tempat ancaman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.